Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita nak tengok tajuk tolak panjang, di mana tolak panjang ni adalah sebahagian daripada tajuk panjang yang kita dah pun kita belajar sebelum ini, iaitu tajuk-tajuk panjang yang kita dah belajar, iaitu berkaitan panjang dan juga tambah panjang. Baik, tolak panjang hari ini kita ada kaedah bentuk lazim yang biasa perlu kita faham kerana panjang mempunyai unit masing-masing. Yang kita dah belajar iaitu kilometer dan sentimeter, kilometer dan meter, sentimeter, milimeter. Jadi kena tahu ya, empat-empat unit ni. So baik, kita tengok pertama sekali bagaimana kita nak selesaikan 24 sentimeter 1 milimeter tolak 3 sentimeter 7 milimeter. Baik, pertama sekali kita kena buat bentuk lazim. So bentuk lazim kita asingkan sentimeter dengan milimeter. Okey, kita asingkan. So ini 24 dengan 1 dan 3 dengan 7. Baik, pastikan kamu letak di tempat yang betul. 3 ya, jangan diletak di bawah 2, dan 7 ni memang dekat sini jelah. So bila kita tolakkan, so kita buat garisan. Okey. Garisan. Okey, so bila kita tolak, kita mula dulu dengan milimeter. Baik, kalau kamu tengok milimeter 1 tolak 7 tak boleh. So apa kita buat, kita ambil sini, ini akan jadi 3. Ini akan jadi berapa? Baik, kalau kamu ambil 1 cm, kamu tukarkan kepada milimeter, kamu akan dapat 10 mm. Dan 10 mm ni kamu tambahkan kepada 1, kamu akan dapat 11. Okey, ha ini ya. Tengok balik-balik bagaimana kita tukarkan 1 ni kepada 11, iaitu kita ambil 1 cm, kita tukarkan kepada milimeter, kita tambahkan kepada 1, kita akan dapat 11. 10 cm, 10 mm, tambahkan dengan 1 mm yang sedia ada. So kita akan dapat 11 mm. Dan bila 11 tolak 7 dah boleh, kita dapat 4 mm. Okay. Dan seterusnya 3 tolak 3 sifar dan turunkan 2. Okey, ini adalah jawapan dalam cm dan milimeter. Dan bila jawapan akhir dalam milimeter, kita kena tukarkan 20 cm ni kepada milimeter. Bagaimana kita nak tukarkan? Kita kena darabkan dengan, ingat balik, 1 cm nak tukar kepada mm adalah 1 cm bersama 10 cm. So kita darab 10. So kita darabkan dengan 10, kita akan dapat 200 mm. Dan 4 mm ni apa kita nak buat? Kita kena tambahkan kepada 200 mm ni. So kita akan dapat 204 mm. So jawapannya 204 mm. Okey. So ini adalah kaedah yang perlu kamu fahamkan. Okey, seterusnya. Okay, kita tengok contoh kedua. 71 cm 2 mm tolak dengan 47 cm 6 mm dan tolak 95 mm. Jawapan nak dalam cm dan mm. Okey. So kita apa kita buat? Kita asingkan bentuk lazim dia, 71 dengan 2, 47 dengan 6 dan 95 mm ni. Baik, 95 mm ni kalau kita tulis terus ke sini, kita akan mengalami kesukaran. Jadi apa kita buat? Kita tukar dulu kepada cm dan mm. So macam mana nak tukar cm kepada mm? Kita bahagi dengan 10. So bila kita bahagi 10, so kita akan dapatkan garisan ni. So kita akan dapat 9 cm, 5 mm. Okey. So bila kamu dah tukarkan, so bila letak sini 9, so letak sini 5, so kita tak tolakkan. Baik. Kalau kamu tolakkan ketiga-tiga begini, kamu akan nampak kesukarannya kan. So pastikan kamu tolak dulu nombor 2 ke atas ni. Okey, so apa kita buat? Kita jangan lagi tolak lagi. So kita dah tukar tu dulu, tunggu dulu. So kita tolak dahulu dua nombor depan atas dulu. Dua nombor pertama dahulu eh. So kita tolak dahulu. So ini saya tolak kan. So kita tak boleh tolak ni. So kita pinjam ni 10. So ini akan jadi berapa? 10 tambah 2, 12 lah. So 12 tolak 6, 6. Yang ini kita ambil sebelah 6. So ini akan jadi 10. 3, 6 tolak 4, 2. Okay, so dia akan jadi 23 cm, 6 mm. So akhirnya sekali kita baru kita tolakkan dengan 9, 5. Okay, so kita buat garisan. Okay, kita buat garisan. Okay, tolakkan 6 tolak 5, 1. Ini kita tolak macam biasalah, 13 tolak 9 bersama dengan 4 dan 1. Turunkan 1. So jawapannya akan jadi 14 cm. 1 mm. Okey. Okey, faham ya. So ingat ya, ini kita tukar yang ini, jangan lupa pertukaran tu penting. Okey, seterusnya. Okey. Alright, seterusnya kita buat pula kilometer dan meter ya. Bagaimana kita nak buat, sama juga kita asingkan kilometer dengan meter.
Okey, so 24 yang ni sifar tak ada, so tolak dengan 13,500. Okey, baik, kita tolakkan. So ini apa yang berlaku, yang di sini sebenarnya sifar ni ada sifar, jadi tak boleh sifar tolak dengan 500 ni. So berapa kita buat, kita ambil satu sini. So ni akan jadi 1000. Kenapa 1000? Sebab apa? Kita ambil 1 kilometer sama dengan 1000 meter. So ini kena tahu ya, jangan buat kesilapan, sebab kalau kamu letak je nombor yang salah, jawapan pun salah lah. Okey, so bila kita dah ada ni, kita buat garisan untuk kita dapatkan jawapan. So buat garisan, so letakkan sifar, sifar. Ini 10 tolak 5, 5. Dan ini 3 tolak 3 sifar dan 2 tolak 1, 1. Okey, jawapannya 10 km 500 meter. Okey, so di sini kamu kena faham, jangan buat kesilapan letak nombor yang salah. Sebab apa? 1 km bersama dengan 1000 meter, kita letak 1000 di atas ni. Okey, so jawapannya 10 km 500 meter. Okey, dan seterusnya kita nak tengok ni pula, sama juga kilometer dan meter. So 18 meternya tak ada, 7 km 600. Okey, kita tolak dua nombor dahulu, dan nombor ketiga kita abaikan dulu, bukannya kita biarkan tak ada, tak berjawab. Kita abaikan dulu sebab kita nak selesaikan dua nombor pertama dahulu. So macam tadi yang kita belajar tadi, kita ingat ya, perkara pertamanya bila tak ada ni kita ambil sebelah. So ini akan jadi 1000. Kenapa 1000? Sebab apa? Sebab 1 kilometer bersama dengan 1000 meter. So kita tolakkan sifar, sifar. Ini tak ada. So 10, 4. Okey, 7 tolak 7 sifar. So jadi 10 kilometer 400 meter. Baik, tolak lagi dengan 4 kilometer 792. Okey, so buat garisan. Okey, buat garisan. Okey, so kita tolakkan sifar, tak boleh tolak ni. So 3 yang jadi 9, yang jadi 10. 10 tolak 2 8, 9 tolak sifar, 3 tak boleh 7. Okey, ini tak boleh tolak. So apa kita buat? Kita ambil sebelah, ini jadi 9, ini akan jadi 13. Tak apa, jangan risau, terus dia buat macam ni. 13 tolak 7 bersama dengan 6. Okey, dan 9 tolak 4 bersama dengan 5. Okey, so selesai, jawapannya 5 km 608 meter. So itu sahaja cara kaedah yang kamu perlu buat bila tolak. Dan kena pastikan kamu ingat 1 km bersama dengan 1000 meter. Okey, ini kamu hafal, insya-Allah kamu akan dapat jawapan. Okey, sekian sahaja, itu sahaja daripada tajuk tolak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.